شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara-cara mandi junub? Mandi junub itu ada dua cara. Ada cara cukup, syah, dan ada cara sempurna. Cara cukup, syah, ya, diambil air, dia tuangkan di atas kepalanya 3 kali, dia siram semua badannya, sudah selesai. Dia sudah suci, itu cara cukup. Jelas ya? Tapi kalau cara sempurna itu ada 2 hadis. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan ada hadis Maimunah. Kalau hadis Aisyah, pertama dia cuci kedua tangannya. Kemudian dia bersihkan kemaluannya. Kalau dia memakai sabun-sabun, ya atau hal yang membersihkan itu lebih bagus. Setelah itu dia berwudu sempurna. Dari cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah itu ambil air, siram di atas kepala kanan 1 kali. Kemudian siram lagi di kepala kiri, bagian kiri 1 kali, kemudian siram ke tengah, ke semuanya, yang ketiga. Setelah itu siram semua badan. Dengan itu selesai sudah cara mandi sempurna dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau cara mandi sempurna dalam hadis Maimunah, pertama dia cuci kedua tangannya, kemudian dia cuci kemaluannya, setelah itu dia cuci lagi tangan, lalu berkumur-kumur menghirup air, cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, kemudian dia cuci kepalanya. Ya, setelah cuci kepalanya dia siram seluruh badannya. Begitu mau selesai, baru dia menjauh sedikit. Ketika mau keluar, dia cuci kedua kakinya. Setelah itu selesai cara mandi junub dalam hadis Maimunah. Baik, dalam hadis Aisyah tadi ada menyele-nyele rambut ya, sampai masuk ke kemana? Menyele-nyele rambut sebelum disiram, boleh dia selesai rambutnya sampai membasahi kulit kepalanya. Ini keluar materi sebenarnya ya. Bolehkah menikah dengan pasangan kita tapi kedua orang tua atau salah satunya bukan dari Islam? Ya, kalau dia mau menikah dengan pasangannya dan dia Muslim, maka boleh. Zahirnya di sini perempuan ya, menikah dengan perempuan dan dia Muslim, itu boleh dia nikahi. Orang tuanya dua-duanya kafir atau salah satunya kafir, itu enggak ada masalah. Tapi kalau ayahnya Muslim, maka ayahnya menikahkan. Kalau dua-duanya kafir, maka dinikahkan di KUA urusannya, pemerintah yang menikahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikah illa bi wali, tidak nikah kecuali dengan wali. Ya, kemudian di akhir riwayat dikatakan, wassultanu waliyu man la waliyalah, pemerintah itu adalah wali siapa yang tidak punya wali. Jadi kalau orang tuanya kafir, itu artinya tidak bisa menjadi wali. Maka gantinya sebagai wali adalah pemerintah. Itu urusannya di pemerintah. Apakah dalil yang menunjukkan wanita tidak boleh mengumandangkan adzan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan itu tidak adzan dan tidak qomat. Ya. Karena adzan itu pengumuman masuknya sholat dan qomat itu pengumuman apa? Sholat akan ditegakkan, dan itu terkait dengan laki-laki. Dan memang sepanjang sejarah adzan, yang adzan itu hanya dikenal di kalangan laki-laki saja dari para sahabat. Iya. Dari kalangan sahabat saya. Jelas ya? Karena itulah kalau perempuan misalnya dikatakan dia tidak adzan, maka itu pendapat kuat, itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti Imam Syaukani dan selainnya, asalnya adzan dan qomat itu syariat berlaku untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Dan asalnya sama dalam hal itu. Iya. Dan mungkin kalau itu pendapat diterima itu pada batasan tertentu saja. Misalnya kalau di rumah cuman perempuan saja, tidak ada yang lain, kalau mereka bersuara tidak membahayakan. Iya. Tapi wallahu alam kalau itu ditinggalkan itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Karena adzan itu ketika dikumandangkan di satu masjid,
di suatu kota, maka seluruh yang lainnya sudah gugur kewajiban. Sudah gugur kewajiban. Baik. Apakah tidak jadi melakukan suatu amalan karena takut riya adalah termasuk riya? Apa dalilnya? Yaitu disebutkan oleh para ulama, Ibnu Rajab dan selainnya menyebutkan bahwa itu riya tersembunyi, yang seperti itu. Iya. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya lihat kepada definisi riya. Definisi riya. Ya, kalau sudah masuk ke definisi riya, maka seluruh dalil yang menjelaskan bahaya riya tertuju ke situ. Riya itu apa? Dia melakukan amalan karena pandangan manusia. Ini riya yang umum kan? Melakukan amalan karena pandangan manusia. Ya. Dan amalan itu dua macam. Ada yang bentuk melakukan, ada bentuk meninggalkan. Ini kan dia meninggalkan. Dia meninggalkan amalan karena juga apa? Pandangan manusia. Jadi dia sama dari sisi riya. Dan ini riya lebih tersembunyi. Lebih tersembunyi. Ada orang mau sholat duha di masjid. Wah, gak usah saya sholat duha. Saya takut riya karena dilihat oleh si fulan. Nah, ini dari riya khusus juga. Hati-hati yang seperti itu. Karena itu seorang mukmin jangan dibiasakan dirinya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lagi sholat duha, tiba-tiba ada perasaannya dilihat orang, dihadirkan keikhlasannya. Dia sholat untuk Allah. Dia tidak peduli pandangan manusia. Dia latih jiwanya untuk itu. Jelas ya? Baik.